Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok kepada KAC pilihan saham yang menarik minat ramai untuk 11 Januari 2022. KAC selection of trending stocks for the 11th of January 2022. Ini KRCI naik ya. 7.06 mata naik. Ditutup pada 1550.17. Walaupun naik, dia tidak mengubah trend. Trend masih menurun, tapi sekarang dia bergerak secara mendatar. Okey, kita tengok KRCI dibuka lebih kurang sama dengan penutup semalam. Dibuka pada 1543. Dia bergerak rendah ya. Sebelum dia naik pada pukul 11:30 dan pada 12:30 dia ditutup waktu pagi pada 1546, iaitu 3 mata lebih tinggi dan terus bergerak dalam julat yang kecil daripada itu. Tapi di akhirnya dia naik 3 mata lagi dan untuk ditutup 7 mata lebih tinggi, iaitu sepada 1550.46%. Jumlah saham naik adalah 462, yang turun 523. Ini 9-10. Ratio dia ni adalah 9-10. Bermakna sekarang momentum menurun kalau ikut daripada sini. Mari kita kita tengok kepada saham-saham KSCI. Ada 16 saham yang naik, ada 3 saham yang tak berubah dan ada 11 saham yang turun. Paling tinggi adalah harta yang naik lebih daripada 4.27% dan diikuti oleh CIMB yang naik 3.85%. Begitu juga ada 2 saham yang naik lebih daripada 2%, iaitu Sandabi Plantation dan P Metal. 3 saham naik lagi, naik lebih daripada 1%, iaitu Top Glove, PCAM dan Hong Leong Finance. Di antara saham yang turun, Kinari turun lebih daripada 3%, 3.85%. Dan 4 lagi saham turun lebih daripada 1%, iaitu MIC, Axiata, PPB dan TM. Nampaknya saham-saham peladangan ni dia bercampur-campur. Ada yang naik, ada yang turun. Dan antara yang naik adalah Sandabi Plantation. Ini Sand Plantation naik lebih daripada 2%. Dan juga Batu Kawan naik sikit. Dan Genting Plantation naik sikit. Antara yang turun termasuk KAK dan Ta'an. United Plantation pun. FGB dengan Boston Plantation, dua-dua ni tak berubah. Kalau kita lihat kepada ONG pun ternyata yang ada bercampur. Coastal, PKN dengan Petronas Dagang dan Hang Yuan ni naik. Begitu juga Petron Malaysia. Antara yang turun termasuk Petronas Gas dan Energi dan Gas Malaysia. Dialog tak berubah. Saham rubber glove. Nampaknya saham rubber glove semuanya naik. Yang paling tinggi ialah kosan, harta naik lebih daripada 4% dan comfort supermax naik lebih daripada 2% dan top glove naik. Top glove tadi naik lebih daripada 1%, rubber rack lebih daripada 1%. K Plus pun hampir 1% naik. Ini saham pilihan kita. Nampaknya saham pilihan kita ada dua yang turun ni. Ada satu naik dan satu lagi tak berubah. Yang turun adalah G Faros yang turun 3%, 1 sen ya, sebenarnya. Yang begitu juga Hatek Madu turun 1 sen. Dan Jiang Kun naik 1.5 sen dan YLI tak ubah. Saya rasa kita masih boleh pantau semuanya ni.
Saya rasa kita masih boleh pantau semua ni. Ya. CPO terus naik. Ya. Hari ini tutup pada 5034, naik RM38 satu metric ton. Pada harga yang tinggi begini, saham-saham plantation patut boleh mendapat keuntungan besar. Melihat kepada KSCI, saya jangka KSCI akan terus mendata pada dekat garis ni lah, pada 1545 ni dia akan turun naik kat sini. Sebagai yang saya cakap tadi, momentum dia masih menurun. Dia tidak mengubah momentum lagi. Dia kena naik lagi dalam 4-5 mata lagi baru boleh tukar momentum dia. Melihat kepada pilihan kita, yang pertama LAYHONG 9385. LAYHONG ni adalah sebuah syarikat yang melihara ayam. Dia bisnes dia pelihara ayam dan juga telur lah, ayam daging dan telur. Dibuka pada 25.5 naik kepada 27 dan ditutup pada 27, volume 32,911 dan target 30.5. Volume sebelum ni adalah 6020 dan sebelum tu adalah yang pertama dia 5153 dan 6020. Money flow index dia on. Hijau naik, merah pun naik dan biru pun naik. Tapi yang biru dengan merah ni a little bit overbought. Dia yang biru ialah 14 hari, yang merah adalah 22 hari dan yang hijau adalah untuk 50 hari. Directional index dia okey. Yang hijau naik, yang merah turun. Yang hijau adalah positif DI12 dan yang merah ialah negatif DI12. Seterusnya ialah UCREST 0005. UCREST ni dia cuba nak buat bisnes dipanggil IKLAN Hospital, iMedic tu. Iaitu hospital secara online. Dan satu lagi ialah dia di mana dia menggalakkan patient supaya membuat kerja, membuat apa ni, segala test di rumah tanpa pergi ke hospital. Dibuka pada 18.5 dan naik pada 22.5 dan tutup pada 1.5. Volume besar 354,953 dan target ialah 25.5 sen. Yang ini money flow index dia semua on, yang biru, merah dan hijau. Dan directional index dia juga on, yang hijau naik, yang merah turun. Seterusnya ialah MENTIGA 5223, Mentiga. Mentiga ni bisnes dia, nombor satu ialah pembalakan. Dia membalak, dia ada sawmill dan dia juga ada ladang kelapa sawit.
Dia beroperasi kebanyakannya di Pahang. Dibuka pada 65, naik kepada 72.5, tapi ditutup hanya pada 65.5. Volume 1362 dan volume sebelum ni 20 lah. Dan sebelum tu 224. Money flow index on lah. Merah dengan biru naik dan hijau tu mendatar sikit. Dan directional index juga on lah. Biru hijau naik, merah turun. Seterusnya kita ada SMISCOR 7132. SMISCOR ni adalah dia ada kilang buat carpet untuk kereta. Itu bisnes utama dia. Dan dia juga buat kilang untuk membuat perkakas-perkakas brake untuk kereta. Dan juga dia membuat parts plastik untuk machinery. Dibuka pada 635, 0.635, dan di tinggi, paling tinggi ialah 70 sen dan ditutup pada 67.5 sen. Volume 4201 dan target ialah 77. Dan volume sebelum ni adalah 527 dan sebelum tu lagi ada 137. Money flow semuanya on. Ketiga-tiganya naik. Directional index juga on. Yang hijau naik, yang merah turun. Hari ni kita ada LAYHONG, iaitu penternak ayam dan pengeluar telur. Iaitu ada UCREST, ini company yang menyediakan cloud medic, iMedic dipanggil, cloud hospital. Ini kita ada MENTIGA ialah syarikat pembalakan di Pahang. Dan juga dia ada plantation, itu oil palm plantation. Dan SMISCOR ni adalah syarikat yang membuat carpet kereta. Dan dia juga ada mengeluarkan brake pipe, maknanya bahagian-bahagian brake dan brake kereta lah. Dan juga dia ada keluarkan parts untuk machinery, plastik part untuk machinery. Itu yang part yang kita pilih. I wish you all best of luck dalam jual trading.